Ini perlu saya jelaskan karena udah masuk. Saya sudah serahkan kepada kuasa hukum. Jadi biar kuasa hukum. Kan saya kan sudah tadi saya sudah bilang kasus ini saya sudah serahkan kepada kuasa hukum. Jadi kalau kuasa hukum juga menjawab tidak masalah. Silakan Pak. Nah, ini kan menyangkut materi pertanyaan itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rihat bahwa kalau sudah melanggar kontrak itu. Tapi perlu dijelaskan juga klien kami tidak ada satu kenikmatan yang diperoleh. Ini pernyataan kita sebagai kuasa hukum yang berdasarkan konfirmasi dan informasi yang diterima dari klien kami kan gitu. Tidak ada itu, tidak ada kenikmatan yang diperoleh. Satu sen pun enggak ada. Tapi lihat Rey dan Pablo tadi kayak cuci tangan itu sendiri tanggapan dari kalian gimana? Tanggapan dari kalian gimana akhirnya? Soal cuci tangan terhadap kasus ini. Ini kalau cuci tangan. Sudah boleh balik lagi pagi ya, jadi kita ini tanpa bermaksud menyerang siapapun gitu kan dan tidak akan menyerang siapapun. Betul yang disampaikan. Hak sana sama hak sini sama-sama ada. Yang jelas kehadiran kami ini bukan bermaksud untuk berperang ataupun menyerang siapapun. Kami hadir ini sebagai pengacara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan kebetulan saudara Galih ada masalah, ya kami menyelesaikan itu. Kalau misalnya kami melaporkan seseorang atau apapun, kami tidak akan menyerang siapapun. Itu aja intinya. Oke, terima kasih.